Hai sobat-sobat Q, sudah siap mau main ke rumah orang sukses lagi? Karena hari ini kita mau ke rumah seseorang yang viral banget di media sosial. Kalau nggak percaya, nih, tahu kan dengan foto viral ini? Atau video yang ini? Ya. Oke, berapa nih? 21 juta. Apa tuh? Siapa tuh namanya? Nama Indra. Murah banget. Gimana? Pecah banget kan? Kita mau ke rumahnya Indra Kens dan Vanessa Kong. 10 juta, uang jajan 10 juta. Ini kameramen semua kru mau ya? 10 juta. Halo Soki. Hai sobat Biskuit. Kita kembali lagi bersama kita berdua. Hai, ya benar lagi. Ya, gokil banget. Tapi jangan lupa 3M protokol kesehatan. Benar, kita harus tetap mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya. Yeah. Penasaran kan kita mau kemana? Hai. Kenapa, Pak? Hei, ini rumah yang viral. Ih, ku tahu nih rumah siapa. Indra kan? Sini deh. Bang, tar dulu Bang, lu berdiri aja dulu. Salah ngomong, ya. Indra Ken. Ya, tapi Indra kan? Iya, tapi namanya Indra Ken, bukan Indra kan. Iya, tapi kan si Indra kan namanya? Iya. Kan viralnya di mobil tuh. Gue mau foto, lu fotoin gue ya. Nih, viralnya kayak gini nih, Sel. Tuh, kita tiru gayanya, oke? Okay? Oh, iya. Oke? Okay? 1, 2, 3. Lu gimana sih? Kalau mau ngelakson, ngomong-ngomong dong. Mau maling ya? Bukan. Ngerampok. Enggak, ini yang punya. Masa enggak tahu yang viral? Wih, respect. Kalau enggak tahu lu orang gua bunuh. Wah. Kita di sini. Tapi ngomong-ngomong ini mobilnya banyak banget. Mobil siapa ini? Ya, mobil kita dong. Mobil yang paling mahal yang mana, Bang? Nah, itu dia. Ini dia kali, 2,5 M. Ini. Ya. Ini mobil seharga rumah lu orang. 10 komplek. 10 komplek, bener juga. Iya bener juga. Bener juga sih. Bener juga. 10 komplek, satu mobil. Satu komplek, bener. Siapa sih Indra? Iya, Bang Indra, boleh gak kita foto kayak yang di viral? Boleh. Berempat tapi ya? Boleh. Berempat aja. Dia viral, kita viral. Iya, ini gitu ya. Boleh. Sini, Neng. Oke, kita foto. Dari lemari aku keluarin biar dia ngadem dulu. Ya, ngadem dulu. Gua ngadem. Hei, kepanasan kali. Cuma di sini gua tahu kalau tas ada pori-pori. Ngadem dia. Ngadem dulu. Biar ngadem di tas. Nah, keren. Udah pucat sama bajunya. Kalau lu begini, Bo, ini kan misalkan gua nih jaga lagi jaga. Bo, apa ya? Abang mau kemana? Siapa ya? Coba lu lepas. Suka. Ambil aja bawa pulang enggak apa-apa, nanti beli lagi. Wah! Ambil bawa pulang, nanti beli lagi. Ini mah benar-benar sultan. Ini kalau enggak salah cuma 100 juta. Murah banget. Oh, dilempar. Dilempar. My god. Kayaknya ini yang agak lumayan ya, sayang. Nah, ini karena kulit ular. Limited edition. Kulit ular. Ini berapaan? Berapa ya? 300-an ya? 300 juta? Ya, seharga rumah lu. 300 juta? Wah! Gua tangkap! Udah jadi bisa golek nih ya? 300 juta. Dilempar. Ini kalau ditotal-totalin,
3M lebih ya, 3 miliar 4 miliar. Buat tas doang sampai 4M. Ini maaf, Indra, ini kan rumah lu, Indra. Ya. Kok koleksi dia masih di sini, Indra? Iya, karena kan gua memang udah beli rumah ini. Cuman kan kita masih dia masih tinggal sama orang tua nih, masih sama bokap nyokap. Ntar kalau udah nikah baru semua di sini. Gitu. Eh, ini tahu enggak tas apa namanya? Clutch. 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 Ini namanya clutch. Paham bahan. Bahasanya clutch, bukan tas tenteng ya. Nih Kak, Kak Vanessa, mohon maaf nih. Ini dari semua nih yang di Kakak beli, mana yang paling jarang dipakai? Aku pakai 2-3 kali, aku langsung taruh aja, aku beli baru lagi. Wow! Dia beli tas udah kayak minum obat. Cuma 2-3 kali doang. Koleksinya? Iya, ini koleksi pribadi aku. Pribadi? Pribadi. Wow. Loh, kalau kayak gini spesialnya apa, Neng? Halo. Ah, murah itu ya? Palingan goceng. Sejuta? Puluhan juta. Hah? Murah sih, murah. Sorry. Murah. Oh, karena ada mereknya. Kenapa mahal? Made in Vietnam, Hermes. No. Hermes. Oke, ini Hermes. Ini murah lah, ini ratusan doang. Heh, tapi kan ratusan, Neng. Murah lah itu. Ya ilah ilu. Gimana? Murah lah itu. Murah lah itu, ya kan? Iya, iya, iya. Berapa M? Yang mana berapa M? Lah, ini Rolex berapa duit? Ini paling 130-an. Paling. Eh, itu seharga mobil ojek online. Nah, ada lagi, Kak. Berapa, Kak? Ini? Ini 1 M lebih. 1,1 ya. Buat jam. 1M lebih. Berlian lapis emas semua, 1,1M. Eh, Kak Vanessa mohon maaf, itu jamnya dibeli KPR apa gimana? Yo, cash dong. Cash dong, langsung. Bayar di tempat. Bayar di tempat! Buset dah, nah kalau yang ini dulu bentar, ini mereknya Rolex. Iya, ini paling 200-an. Nah, kalau ini apa nih? Berlian. Mainan ya? Mainan biasa doang, iseng-iseng kemarin beli. Oh, mainan biasa doang, ada beli. Ada sertifikatnya. Ya. Sebentar, ini. Mainan ya. Ada sertifikatnya. Ada invoice, ini beneran lagi. Ini beneran, bro. Taruh, kasih tau. Mainan. Ini yang lumayan paling oke lah. Ini cincin berlian karatnya. Banyak, ini 500 juta. Tadi katanya mainan. Ya mainan. Mainan 500 juta. Buat mainan. Ya banting-banting lah. Buat ntar. Gini-gini. Abangku, jangan dong dibanting. 500 juta. Iya, ya benar dia. Udah lu kalau banting kan rusak nanti. Jadi kalau misalnya lu orang mau jual rumah, nah pakai ini aja, rumahnya langsung sama kita. Gitu. Oh begitu? Ini doang, beli rumah. Oh. Ini beda nih, 139. Iya. Eh, kok dibanting-banting. Kok dia iseng kan? Yeah. Belinya begini kan? Yeah. Kalau kita iseng kan narik bangku, ya. Temen jatuh. Yeah. Kalau begini yang ditarik, ekonomi kita jatuh. Boleh aku? Jangan dibanting. Enggak dibanting, gua pakai. Jajalin. Yeah. Nih. 500 juta, silakan. Hati-hati. Hati-hati. Ada. Gimana nih kabar? Sehat ya? Hah? Kenapa? Mau dibawa ke mana? Blocking-nya nih biar enak. Blocking-nya lebih enak ya. Gak apa-apa. Aman dia. Kita gak takut, soalnya 500 juta penghasilan kita 2 jam lah. 2 jam? Income 2 jam. Kita 2 jam, 500 juta. Dan gak takut. Kalau ini berapa harganya? Ini income gua 1 jam lah, 400 jam. Juta. 1 miliar gak sih ini? Lupa ya, segitu. Lupa? Ya, ya gua cabut juga. Gak semua, yang banyak ada yang ratusan juta lagi di Medan. Ini sebagian ada aja. Di Medan. Karena gue kan bolak-balik Medan Jakarta nih. Oh. Ya, sekarang. Jadi sebagian gue bawa ke sini. Ada sih, ini mirip punya Uyak. Ini gue tahu. Ini punyanya Aleta Moli.
Iya, mirip. Gua tahu harganya. Gua tahu harganya. Gua juga tahu harganya. Berapa? Berapa? 200. Ya, segitulah kurang lebih. Serius? Murah banget. Yeay! Main banting-banting aja lu. Udah kayak kebanting harga diri gua lu. Nah, 200 juga. Make ini tuh sayang kan? Sayang. Takut crack ini buat. Rp200 juta enggak apa-apa. Oh gitu. Ntar beli lagi. 200 juta, Bu. Ini sepatu kalau nginjek becekan, becekan yang luntur. Maaf, talinya aja juga ada beda tuh. Gitu. Platinum, platinum, milenium tuh, lihat tuh. Beda. Dan yang bikin spesial ini tuh cuma ada 8.500 di seluruh dunia. Cuma ada 8.500. Ya, ini ada nomor serinya. Wah, patu yang benar-benar patu begini tuh ada nomor seri. Ada nomor serinya. Jadi, ini adalah sepatu ke 6.755 dari 8.500 di seluruh dunia. Ini kan kita pakai protektor. Ini sebenarnya tembus pandang, Dio. Nah, beda kan? Beda sama sepatu-sepatu biasa. Oh gitu ya? Nih, 200 juta. Mana lagi yang lebih mahal, Bang? Yang tadi yang gue bilang, ini Air Jordan juga. Air Jordan? Jadi, ini sebenarnya satunya lagi di Medan, satunya lagi di Medan. Oh gitu. Jadi ini Air Jordan, Travis Scott. Travis Scott. Nah, itu rapper terkenal ya dari luar. Nah, ini harganya 30 juta. 30 juta ini? 30 juta buat ini 30 juta. Nah, ini. Oh, yang ini 30 juta. Ini Air Jordan Off-White. Ini 75 juta. Sekitar 4 ribuan dolar. Gitu. Nah, aku mau nanya, paling murah yang mana nih? Paling murah yang ini. Itu? Ya, ini sekitar 6-7 juta. Nah, kalau di total-total punya kalau sama yang di Medan, total ada sekitar 200 pair. Jadi 3 miliar lebih koleksi sepatu gua. Cuman di Medan semua. Kan mau pindahin ke sini susah. Gitu. Ntar aja pelan-pelan. Oh begitu. Ya, nah, selain sepatu, abang koleksi apa lagi nih, Bang? Biasanya sih jam tangan ya. Jam suka tangan? Juga. Ini ada nih, jam tangan. Eh jangan, hati-hati jatuh. Awas, awas. Ini jam tangan. Sebagian lu aja. Besar masih di Medan, cuma ini yang di Jakarta. Lu aja pegang. Ini semua Rolex sih. Itu semua Rolex. Pencintanya si Rolex, sini. Bang. Rolex, suka Rolex. Karena Rolex sebenarnya ini ilmu juga ya, investasi harganya bisa naik. Oh gitu. Iya, harganya bisa naik. Jadi kita bukan sekedar beli-beli karena kita bayar duit, tapi juga cuan. Bisa cuan dapat ini. Duit. Bisa dapat duit. Ini harganya bisa naik semua. Nah. Bisa naik. Dan harganya. Ini spesial karena ini Rolexnya Just No Limit. Ini yang gue beli dari Just No Limit. Seharga 260 juta untuk amalnya salah satu stasiun TV. Charity COVID kemarin ini. Charity COVID. Iya. Nah, apa koleksi jamnya yang di sini? Ada berapa biji nih? 6. Ya, ini sekitar 6 sama 6. Yang dipakai berarti 7. Nah, jadi yang di Medan ada sekitar 15-an lagi. 15-an. Dan ini satunya ya ini kayak gini harganya 250, ini 250. Ini sekarang udah 300. Ya segitu aja. Mereknya semua Rolex. Ini Rolex semua. Rolex semua. Rolex semua, tapi beda jenis. Bang, kalau ini mahal. Bener. Apa yang di rumah ini yang paling mahal? Di lantai ini. Di lantai ini ya. Mungkin ini ya, ini sejenis investasi juga. Jadi gua tuh suka namanya kalau punya duit gua beli uang mata asing, mata uang asing dari Singapura. Ini dolar Singapura. Aduh. Jadi ini ada sekitar 2 miliar mungkin ada. Ini satunya 10 juta, 1000 SGD. Ini 10 juta dikali 10.000. Ini 10 juta, uang jajan 10 juta. Ini kameramen semua kru mau ya? 10 juta. Ya ini. Nah, ada dolar juga nih. Jangan lecek, enggak bisa ditukar money changer. Tebel. Itu asli beneran. Ini asli bener. Ini asli enggak. Aman ya? Sini mana tangan lu? Nah, ini kalau ini dolar. Dolar. Satunya 1,4 juta. Eh, kumpulin lagi. Jangan sampai bikin malu lu. Kalau kita mau belanja, kadang-kadang kan kalau pakai rupiah kan kebanyakan. Tebel. Jadi cuman mau belanja ini berapa? 200 juta ya cuman 20 biji gitu kan. Oh, begitu. 20 lembar udah. Udah. Gitu. Karena kan Singapura dolar. Gua ngeri, Pok. Mau megang? Silakan. Iya. Coba. Boleh ya? Hmm. Bisa kan kita megang duit monopoli? Coba deh kita pegang nih. Ini 2M nih. 2M. Ini 2M nih, sahabat. Ini 2M nih. Kalau kali ini gua enggak dikejar, lolos gua. Yuk kita lihat nih balkon nih, pemandangannya oke banget nih. Wow. Mantap kan?
Ini udah kayak markas timnas ya, begini ya. Buset dah, gede banget ini. Kita kayak berasa di kebun raya Bogor. Iya. Kalau rumahnya kakak Vanessa, abang Indra, itu kalau buka pintu, bukan cuma pintu yang kebuka. Apa yang buka? Lapangan pekerjaan. Wah. Benar. Ngomong-ngomong, biaya listrik nih berapa duit? 15 jutaan. Ya, kurang lebih lah. Itu termasuk murah sih itu. Karena AC kita 16-an ya. AC 16? Hidup, selalu hidup. Saatnya kita OOTD! Outfit of the day! Iya, itu dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang paling murah. Yang mana? Bajunya paling murah. Berapa? Harganya? Paling 600-700 ya kayaknya. Atau 800 gitu. Nggak nyampe 1 juta. Duster dulu dong. Nah, paling mahal? Paling mahal jam tangan. Jam tangan tadi M. 1,1M. 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 Ini sepatu biasanya artis-artis pakai nih, Sel. Berapa ini, Kak? Kayaknya 30-an ya. 20-30. 30-an juta lah. Gak mahal. Ini murah sih, termasuk. Ya. Murah? Murah. Ini gelang berapa, Kak? Ini 100-an. 100-an. 130-an. 130. Kalungnya? Kalung. Ini murah nih. 30-40-an juta. Tapi kelihatannya elegan. Biar kelihatan elegan. Antingnya? Antingnya ini 40-50-an, terus 10, ini 30. Ada 3 anting. Ada 3. Ratusan juga ini kuping. Ratusan di kuping doang nih. Tangan di tangan. Jadi tangan. Tadi berapa duit ini? Ini tadi berapa? 30-an. 30-an. Ada. Terus ini 120, 130. Oh. Yang ini? Ini 20-an. 20-an. Yang itu yang hitam. Ini giok. Ini giok paling murah 1-2 jutaan. Ya ilah iloh, di bajar gue banyak banget. 1,4,12,700 ribu yang dia pakai hari ini. Aduh, gue gak ngerti lagi deh. Ini buat si Vanessa ya. Nah kalau buat si Indra. Dari yang paling murah atau paling mahal nih? Ah, paling murah. Paling murah celana, ini Zara 1 juta. 1 juta. Terus, apa lagi? Ini jaket off-white 13 juta. Terus ini kemeja begini, Versace atau Versace? Versace. Gak bisa gue bilang, yang penting bisa belinya. 26 juta. Hah? Kemeja? Ya, 26 juta. Ya, ilah, kena belinya tipu. Di PI kemarin. Ya, terus ini ada gelang, ini merek Bottega, ini 4 juta. Ini terus jam tangannya 500 juta. Ini cincin 300, ini bulgari 30, ini 20 juta. Terus kalungnya sama ini, kalungnya 8 juta ditambah ini 30 juta, 38 juta. Terus Diornya, sepatu Dior 200 juta. Kacamatanya 7 juta. Topinya? Topinya 4 juta. Ya, jadi total outfit kita per 2 hari ini sekitar 1 miliar. Murah banget. Murah banget. Murah banget. Oh iya, lupa ada nih. Oh iya, ini Supreme 2 juta. Ini 2 juta, terus ini tali pinggangnya, gaspernya, off-white 3 juta. Hari ini kita tahu bahwa mereka punya outfit 2,5M! Nah, dari tadi kan semuanya murah. Murah semua. Menurut Abang Indra Ken. Betul. Sama Kakak Vanessa. Betul. Apa-apa murah, apa-apa bener. Murah. Apa sih emang yang... Yang paling mahal menurut kalian? Waktu tuh paling mahal, karena udah gak bisa diputarbalikkan, gak bisa dibeli. Boleh dong, Kakak Vanessa sama Abang Indra. Kasih tahu nih ke sobat-sobat Miss Queen. Betul. Tiga kata. Untuk mereka yang sedang meniti karir. Berjuang juga. Tiga kata ya? Iya. Jangan urusin orang. Wow. Benar banget. Tiga kata ya? Iya. Mau kaya? Kerja. Bener, mau kaya kerja. Bener. Ya bener. Oke. Terima kasih buat Bang Indra. Kakak Vanessa dan Abang Indra Ken. Siapa yang Ibu Naken nih? Kita udah main-main. Bener. Kita udah tanya-tanya. Bener. Kita udah belajar nih apa aja yang mereka dapat. Betul. Terus kita udah belajar prosesnya seperti apa. Bener dan banget. Seluruh orang-orang yang susah tidak mungkin tidak akan kaya kalau kita berusaha. Keren banget tuh. Nah, pokoknya buat kalian, buat teman-teman Sokin,
yang punya saran, teman, sahabat, apa keluarga, apa siapa kolega aja mungkin. Pokoknya yang mau kita review, bener. Kita tagin aja ke Instagram kita di @sobatmiskin_trans7. Yeah, best. Kita pengen kasih tahu kepada sobat miskin yang ada di rumah. Jangan lelah berusaha. Karena mengeluh, gak ada duitnya. Kaya. Selamat tahun baru 2021. Semoga pandemi hilang. Semoga kita beneran menjadi kaya.